Kembali dalam kedudukan 9-5.
satu lagi adalah tokoh pemain dari Asia Pusat kali ini, Kaisa dan saudara Binjai masih terangkat bola yang tadi mampu di jatuh oleh satu petekan manis yang lewat tangan dengan satu yang cukup berpengaruh dari saudara Wakil sekali ini tidak pun kembali saudara-saudara dalam kedudukan 6-9 cakap dan saudara Binjai lakukan gagal angkat siapa yang dengan saudara Binjai lagi-lagi masih saudara Denny tadi masih umpan jauh dalam kedudukan masih terangkatkan oleh saudara Denny saudara-saudara pada kali ini Bung Dadang Seteja kembali naik podium menjadi wasit utama ataupun wasit satu sementara saat ini wasit dua itu pun bagus kali ini masih telah pada saudara Fadi atas saja yang sama kira kali ini atas saja sayang kali ini justru kegagalan dialami oleh barisan depan anak-anak Asia Putri kali ini sehingga poin pertama 7-10 saudara-saudara lagi-lagi sang quicker tidak kumpul dari putra majelis saudara Wakrus melakukan lemparnya ke jumlah pemain kali ini masih selamat luar biasa lagi-lagi sang center bertemu kecil mungil saudara Widi tak kalah sigapnya dengan sang center dari Winik putra majelis saudara Sadi kali ini masih selamat dan Sadi akan siapa di dengan satu open set yang luar biasa tetapi sayang terlalu berlaku saudara-saudara Rio kali ini sehingga melebar keluar lapangan memberikan angka dan sebetulnya untuk anak-anak bangsa satu tekan yang sangat-sangat manis lewat tangan dingin utama kilat yaitu saudara Fadi kali ini mampu mengecoh pertahanan lawan tidak pun kembali dalam kedudukan 8-12 8-12 lagi-lagi dibalas satu tekan dari saudara kali ini poin bertambah untuk anak-anak putra mandiri setidaknya mempercepat tinggalan mereka atas lawannya yaitu dalam kedudukan sementara 9-12 saudara-saudara lagi-lagi saudara Ibu lakukan roting shot saja umpan ke bola liar tadi apa yang tadi halo ada kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak putra mandiri sehingga memindahkan poin menjadi 13-9 saudara-saudara. Dan lagi-lagi saudara Rio Arfikin kali ini dengan batu lompatan yang luar biasa, pemain yang muda potensial saudara Rio. Hingga kali ini memporak-porandakan pertahanan dari putra mandiri dan langsung langsung apresiasi yang biasa dari Mama Sifat ini menjadi salah satu yang kembali kita ke belakang terbang kali ini Asia Putri hari ini yang pasti dalam saat kemarin tinggal di Jumat membuat bola liar bola yang tentang gagal di bawah selamat kerana anak putra dan angka 16 sebelumnya tentu masih memberikan waktu time out punya kepada kedua tim untuk setidaknya memberikan motivasi mereka agar bisa menampilkan yang terbaik. Lagi-lagi sang bomber saudara dan ini anak-anak berikan lakak putra kali ini sekarang apanya kurang sini dapat dengan kurang siap yang terbaik dari pasangan yang sekarang luar biasa terjadi asa dari lakak ini saudara Denny lagi ini selalu saudara harus lupakan dan saudara Binjai pemain-pemain yang muda usia tentu saja mereka tenaga ataupun energi yang lebih setia semangat yang lebih setia
ataupun sebuah serangan yang memastikan akhirnya bergulir manis di atas hujung net dan memecah pertahanan lawan kali ini umpan siapa di sana saudara saya. Saudara-saudara, pemain yang memiliki wajah ala-ala artis Korea kali ini saudara Toto masih bisa selamatkan umpan saudara Vijay angkat umpan taekwon woi sama saudara Rus kita poin ataupun poin pertama dan tinggal jelaskan antara anak putra mandiri saudara-saudara akan terjadi. Yang pertama dengan serta yang sangat-sangat kecewa 25